lagi sama hobi-hobi. Kali ini gua mau unboxing paket misterius. Iya, yeah, misterius. Dari ini gua beli di sini. Tamiya and Hobbies. Tamiya Toys and Hobbies nih. Tokonya di sini. Oh, it's aplikasinya. Ini tokonya. Sekarang kita unboxing dulu ya. Pakai ini. Wah, pelan-pelan nih. Pecah gua nih. Sini deh. Sini dulu ya. Wih, apa tuh? Apa ya ini? Yang pastinya kalau dari dusnya kalian pasti udah tahu ini pasti kit. Ngapain gue bocorin ya? Kita juga pada tahu ini apa. Mungkin di judul video ini juga nanti gue cantumin. Tapi nggak apa-apa ya. Pengen bikin ala-ala mystery box gitu. Apa ini? Kita buka dulu ya. Keluarinnya kayaknya mesti didorong dari sini. Kita bongkar satu lagi ya, sisi satu lagi kita buka. Supaya enak ngebongkarnya ya. Semoga enak ngeluarinnya. Kita bongkar sisi satu lagi. Satu lagi. Kok enggak? Oh, terbalik ternyata. Sorry guys. Oke. Nah, tinggal sebelahnya. Kesok. Dikit. Nah, oke, terbuka ya. Sekarang kita dorong. Apa ini? Kita lihat tadi juga. Ini dia. Baru bisa beli sekarang. Mark frame FMA chassis. Oke, inilah kitnya. Mark frame. Nih, Mark frame ini chassisnya FMA. Terus dia nih desainnya nih keren banget nih. Ala-ala Gundam gitu. Dia pemenang kontes ini nih. Merit Award Design Contest di tahun 2018. Merit Award ini kayaknya ada yangnya dia tahunan ya. Jadi ada beberapa pemenang ya. Si Maframe ini termasuk pemenang di tahun 2018 nih. Oke, kita lihat aja isinya apa ya. Tapi sebelum kita buka kotaknya, kita cek dulu nih sekeliling kotaknya. Jadi gua rasa yang gua dapat ini versi atau buatan bukan dari Jepang ya, tapi nggak apa-apa, mau dari Jepang atau Filipina juga kualitasnya sama ya, karena mereka pasti sudah ada QC-nya. Ya ini benar, ini yang gue dapat itu made in Filipina. Oh agak buram ya. Nah ini, oke, made in Filipina. Bedanya apa sih bang, made in Filipina sama Jepang? Bedanya pabriknya aja ya. Jadi ini dibuatnya di Filipina ya. Itu aja sih. Kalau dari QC dan segalanya pasti punya standar ya untuk Tamiya ya. Terus kita cek juga isinya ya. Isinya apa aja. Oke, kalau dari sini ABS resin FMA chassis ya. Chassisnya resin ya. Warnanya metallic gray. Terus untuk B partnya nih, ini warnanya hitam ya. Terus bodinya ABS resin warna putih. Peleknya aspok warna putih juga. Nah ini juga nih, ini menarik nih. Di Mark frame ini kita dapetnya super hard small diameter low profile tire. Mungkin ini masuknya ke medium ya. Terus kita udah dapet juga gear high speed 3,5 banding 1. Motornya biasa standar Mabuchi.
ya itu aja ya. Terus inilah di sampingnya kayak gini. Nah tadi di sampingnya lagi. Ini fotonya, ini foto asli dari mobilnya. Kalau udah dirakit kayak gini nih. Oke, kita buka aja langsung ya. Isinya itu dapat apa ya? Sesuai dengan gambarnya nggak ya? Yang pertama pasti kita ketemu sama bodinya nih. Bodinya itu warna putih. Wah, dia ada part, ada ini kayak pasang-pasangan gitu ya. Katanya sih memang kayak Gundam nih, mirip-mirip Gundam gitu. Desainnya kayak terinspirasi dari sana ya. Ini pasang-pasangannya nih kayak pedang nih kalau dilihat. Keren-keren. Oke. Okay. Terus ini. Oke, okay, ini bannya. Bannya super hard nih. Mantap. Ini kayaknya buat STB-an asik banget nih. Enak nih dapetnya. Super hard ya. Terus ini peleknya, peleknya Asbok warna putih kayak gini, bahannya biasa ya, ABS. Terus nah ini sasisnya nih, nah sasisnya nih dapetnya apa ya, orang bilang gunmetal kalau gue bilangnya, tapi ini silver metallic. Oh iya iya iya, ini kayak ada glitter glitternya gitu nih di sasisnya. Kelihatan ya kali di kamera ya, kalau kasat mata nih kita nggak pakai kamera nih. Kelihatan tuh kinclong banget ini sasis. Oh iya, bahan sasisnya ABS ya, ABS biasa. Terus ini ada ya, ini motornya, motornya dapat biasa ya, SMC ya, SMC atau Mabuchi. Gearnya gear speed 3:0:1. Pinionnya dapat karbon. Oke. Nah ini sayap. Sayap akar belakangnya nih, akar belakangnya kita warnanya sama nih, senada sama si sasisnya, warna grey metallic. Nah kayak gini sama ya, cuman yang beda ini nih di partnya, part B nya nih, part A nya sorry, part A nya ini warna hitam ya. Ini ada sasis, ada kunci baterai, macam-macam ya. Switchnya ini semuanya warna hitam, kalau rollernya. Nah ini dia stikernya nih. Mantap juga ya stikernya. Stikernya nih, mahframe, bahan dasarnya chrome, mengkilap-mengkilap gitu. Ada tulisan mahframe-nya nih, Tamiya, Tamiya. Oke, terus ini. Ini kertas biasa ya, kertas yang kuning-kuning. Terus ini adalah buku panduannya. Buku panduan untuk perakitan kit dari mahframe ini. Di sini juga dijelasin nih untuk kalau teman-teman mau warnain, gue juga nanti rencana mau mungkin mau gue warnain ya. Biar lebih hidup kali ya. Nanti ada rencana mau gue warnain. Mungkin sekarang gue masih nonton dulu warnanya dulu nih, soalnya kan kita belum perlu beli catnya yang sesuai juga ya. Tapi ini keren banget sih, lengkap di sini. Nah inilah isi dari kit FMA sasis mahframe, kira-kira itu ya. Mungkin nanti gue akan buat videonya terpisah kalau akan posisinya mau ngerakit, atau nanti gue modif lagi ke kalau gue mau misalnya mau pakai buat kelas STB atau STB Pro atau TOBCS ya, kalau di Graha Tamiya, atau mungkin saya damper atau mungkin STO. Nah nanti kita lihat aja ya. Cuman sekarang ya inilah mahframe. Thank you yang udah mau nonton, jangan lupa subscribe, like bisa, bila suka videonya, dislike nggak apa-apa. Sampai ketemu lagi di hobbies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.